Oke guys, kembali lagi dengan saya di sini ya guys ya. Dan di sini kita akan mereview sebuah pembersih mesin. Guys, jadi ini adalah pembersih mesin dari RS31. Jadi ini udah viral ya. Jadi banyak sekali iklannya dan sangat menggoda. Dan di sini kita akan mereview dan membuktikan apakah cairan ini memang sangat sehebat itu. Soalnya ini di pasaran. Soalnya guys, ini di pasaran banyak sekali aplikator yang mencobanya langsung dan membuktikan. Dan kita akan mencoba membuktikan apakah emang sehebat ini ya guys ya. Dan perlu Anda ketahui, saya di sini bukan aplikator, bukan bagian promosi. Saya cuma ingin membuktikan apakah cairan ini sebagus itu. Oke, jadi langsung saja kita coba di motor saya yang RE King. Jadi yang motor RE King itu udah kotor banget, banyak oli dan banyak kerak. Dan langsung saja kita bersihin pakai ini ya guys ya. Oke. Langsung saja kita sikat. Nah guys, kita coba aplikasikan di motor saya. Siap. Ini dia produknya. Dan ini kemarin saya sudah sempat nyoba. Makanya ini udah sedikit terbuka dan sedikit kotor. Soalnya kemarin dites, tapi nggak direcord guys. Soalnya kemarin iseng doang ngetes. Dan sekarang ada ide buat konten ini. Oke, sekalian buat pembuktian. Dan ini hasilnya guys. Tapi kita akan coba lagi di motor ini ya guys ya. Dan sekali lagi di sini saya tidak endorse atau tidak di aplikasi, saya hanya ingin mereview sejujurnya. Oke. Ini bahan eksperimen kita ya guys ya. Oke, jadi yang kotornya ada di dalam. Nanti kita buka blok kopling dulu. Oke. Oke guys, jadi kita buka dulu ini guys, target yang akan kita bersihkan. Jadi di dalam sini ya guys ya targetnya. Oke, langsung saja kita buka. Oke guys, bisa kita lihat ini kondisinya guys. Nah, ini dia blok guys. Bisa kita lihat ini kotor sekali ya guys ya. Dan kita akan coba bersihkan apakah akan bersih atau tidak. Langsung saja kita sikat. Oke guys, langsung saja kita bersihkan guys. Nanti kita kosok-kosok. Ini guys. Oke, di sini tertulis step by stepnya. Oke, langsung saja kita gaskin. Kita tuangin dulu guys. Guys, jadi kita akan tuangin saja ke sini. Yo. Tuangin dulu. Secukupnya aja guys, nggak usah banyak-banyak. Tuangin ke yang kotor-kotor. Oke,
Oke guys, jadi ini setelah sekian nunggu beberapa menit setelah tadi di jadi kita langsung saja kumbah. Oke guys, apakah hasilnya seperti bagaimana? Pokok nama kita gas krim. Oke guys, jadi karena waktu ini belum mampu, langsung saja kita bilas. Oke guys, jadi ini hasil akhirnya guys dari pembersihan. Ini sebenarnya belum maksimal guys, masih belum bersih sempurna. Soalnya ini waktunya keburu malam guys. Tapi untuk pembersih ini sangat worth it guys, soalnya ini sangat membantu. Bisa kalian lihat ini kinclong walaupun belum maksimal, tapi segini mah cukup. Apalagi ini guys, ini mah belum, ya ini mah masih banyak lah. Tapi sayangnya keburu malam, jadi sampai di sini videonya. Jadi ini kesimpulannya sangat worth it, kalau mau beli, kalau enggak ya udah gak apa-apa. Ini belinya di Shopee, harganya ini 40.000, hasilnya ini lumayan lah. Oke, makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe.